Balik lagi di The Combo. Hari ini gue lagi di acara Bonek Fair yang diadakan di Delta Plaza Surabaya. Oke, kita masuk dulu. Kita udah telat nih, mau lihat acaranya dari awal sampai akhir nanti. Bye. Oke, Bor, ini kita masuk dulu, antreannya udah banyak banget ternyata. Ini sponsornya nih, Toko. Oke, Pak. Oke, ini kita udah masuk nih acaranya nih. Gak apa, Mbak. Oke, Bor. Jadi ini rincian acara di Bonek Fair 2019 nih. Ada apa nih? Final Bonek Academy, Museum Sejarah Persebaya, Pasar Bonek, Kreativitas Antar Tribun, sama nanti ada meet and greet juga sama pemain Persebaya. Terus nih ada nih special perform dari Nela Karisma nih, si Jarang Goyang. Foto booth-nya ini Bonek Fair 2019 nih. Oke, ini ada warung bonek. Ini banyak jualan-jualan ya. Kalau yang lapar nih banyak jajanan juga nih di sini. Di sini banyak. Bola matang. Bisa ikut jajang menurut jamaah. Nekat ini karikatur pemain Persebaya semua nih. Oke, Bor, masih banyak lagi nih di sini, ramai banget. Gila emang. Ini ada foto booth, bayar 15.000 kalau mau foto di sini. Sekali lagi. Ayo. Oke, Bor, di sini juga ada pasar bonek nih, Bor. Banyak jual pisan atau bonek kepala api. Bonek Fair 2019 kali ini kita ingatkan sekali lagi untuk nanti yang sudah beli kupon untuk wifi bareng mystery player, silakan bersiap-siap. Okay. Di dekat-dekat area ruang kepala api ya. Benar. Nanti tepat jam 6 ya akan nanti dimulai untuk sesi pertama. Nanti akan ada kok kapan benar-benar akan dimulai, tapi untuk antriannya silakan koordinasi dengan teman-teman yang gila ada di situ. Siap-siap banget untuk 50 ini ada merchandise Persebaya nih. Persebaya 2019 ya. Kita siapin di area ruang kepala api itu untuk bisa nongkrong dulu sambil ngumpulin pesertanya 50 komplit. Iya, baju anak-anak nih, jumper baik. Handphone-nya
dicek baterainya, mudah-mudahan jangan sampai habis. Benar. Karena nanti untuk fotonya menggunakan handphone masing-masing dari Anda. Namanya aja wifi. Iya, kita tidak menyediakan ya. Benar. Tapi sudah lagi ini jersey retro nih. Kita akan ada break untuk azan maghrib terlebih dahulu. Untuk yang beragama muslim mungkin bisa langsung menjalankan salat maghrib. Wah, cakep nih. Baru lagi kita di Kapal Api Bonek Fair 2019. Nantikan, kita masih ada banyak sekali keseruan di sini. Masih ada Nela Karisma bakal datang di sini. Tepuk tangan dulu buat Kapal Api. Apalagi nggak mau nanggung kalau datangin pelajaran, semuanya dibatengin ya. Di banyak jersey-jersey lama nih ya Pak ya. Makanya bagus kan, cuma ini kan nafas ya. Ini tahun berapa Pak? 2019, kali jelas. Siapa? Jackson Diago ya ini, pas zamannya Jackson ya. Paling api nggak, namanya Sindian. Cakep ya ini ya, harganya berapa ini harganya? 130.000 ya? Ya masih murah ya cuma. Iya. Saya pernah pakai sampai saat ini loh rapi. Kalau yang jaketnya anti air itu 220 Bapak. Ini yang retro semua ya Pak ya? Iya. Kalau ini khasnya paling bagus tidak ada lagi. Cuma ya ini. Cakep-cakep nih. Cuma saya nggak ada motif khas yang kayak ini. Nih masih ada Liga Mandiri nih. Ya, masih lawas-lawas pokoknya. Ini tahun berapa ini? Ya, tahun 2000-an ya. 2000. Nah, ini zamannya Andik nih kayaknya ya Pak ya. Ini Persebaya Store, merchandise resminya. Full. Pasar bonek. Satunya listor.